Di video kali ini gue akan kembali mereaction Skibi di Toilet episode terbaru guys, episode ke-48. Kira-kira di episode ke-48 ini ada karakter baru apa lagi ya guys? Kan di sebelumnya di episode ke-47 kita sudah lihat kan ada dua karakter baru dari tim Skibi di Toilet. Kalau di episode ke-48 ini apakah ada karakter baru dari tim kameramen? Sebelum kita masuk ke video, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu guys channel ini. Dan yang belum like, like dulu guys video ini, biar banyak like, video ini bisa masuk ke FYP, ke netizen-netizen lain guys ya, oke? Kalau udah subscribe, sudah like, kita langsung saja nonton bersama-sama episode terbaru Skibi di Toilet. Oke, kita langsung tonton aja guys ya, Skibi di Toilet episode ke-48. Let's go guys. Oke, ini perperangan di perkotaan guys ya sepertinya, oke? Oke, tadi ada yang lompat, kameramen kayaknya yang lompat guys ya. Oke, dan ini Skibi di normal toilet ya guys, muncul lagi dan ada kameramen yang membawa penyedot WC guys. Oke. Oke, dia tembak. Oh, parasit guys ya. Parasitnya berhasil jatuh. Dan udah. Oke, ini apa yang muncul guys? Hah! Sumpah karakter baru lagi guys, Skibi di toilet guys. Coba guys, ini karakter baru lagi guys. Wah, gila sih ini. Gila ini. Wah, gila sih. Ini OP banget sih karakter barunya guys kayaknya guys. Oke, gue bakal nge-review karakter baru guys ya. Tapi di sini kayaknya gue bakal nonton ulang lagi guys ya. Gue bakal nonton ulang dulu, abis itu kalau udah bagian akhir gue bakal review karakter baru Skibi di toilet ya, kekuatan yang mereka punya. Oke, oke, ini Skibi di toilet yang biasa, Sky Skibi di toilet. Oke, tiba-tiba ada kameramen yang lompat dari atas gedung guys. Oke, jatuh langsung. Oke, abis itu dateng Skibi di toilet yang normal guys. Oke, ini ada kameramen. Kameramen dia bawa ini penyedot WC. Apakah ada sesuatu lagi guys? Oke, sepertinya nggak ada guys ya. Oke, ini kan datang nih kameramen yang dimasukin parasit. Ditendang, ditendang. Oke, ada kameramen dan ini sih guys, gila sih. Ini gila sih guys. Gila guys, gearnya di badannya coy ya, bukan di tangannya lagi guys, gearnya guys. Oke, dan tuh speednya tuh kenceng banget coy. Ini gila sih, speednya dia kenceng banget guys. Speednya dia kenceng, abis itu dia ada penutup matanya. Ini bisa anti TV man guys kayaknya guys. Dan kayaknya tadi pas awal-awal di belakang kayak ada nose-nya gitu guys. Dia punya nose-nya di bagian belakang guys ya nih. Tuh, tuh kayak ada api-api ya. Ini bisa terbang kali ya, nose atau jetpack ini ya. Ya pokoknya menambah kecepatan dia sih kayaknya guys, oke. Dan di kiri kanannya kayak pencapit ya kayaknya dia mungkin bisa menyapit ya guys dari tangan kanan kirinya. Kalau di bagian kupingnya tuh kelihatannya sih nggak ada ininya guys, nggak ada penutup kupingnya ya. Dan ini OP banget sih guys karakter baru, oke. Dan gue bakal nonton ulang kira-kira apakah ada Easter egg atau sesuatu yang aneh guys di episode ke-48 gini guys. Kita lihat guys ya. Oke, sabar guys. Tadi di bagian awal-awal, nah di bagian sini guys ada tulisan help is coming. Oke, bantuan akan datang guys. Nah ini gue gak tahu ya, bantuan dari kameramen atau bantuan dari Skibi di toilet ya guys. Kayaknya sih bantuan dari kameramen mungkin ya. Jadi di episode ke-49 mungkin akan ada bantuan yang datang dari tim kameramen ya. Mungkin bakal ada karakter baru guys. Sepertinya sih itu guys ya, feeling gue sih bakal ada karakter baru, oke? Kita lihat tadi ada tulisan apa lagi guys? He is watching, oke? Dia terus dia melihat guys ya. Siapa guys yang melihat? Apakah Skibi di toilet yang melihat? Atau siapa guys? Apa jangan-jangan di peperangan ini guys ada yang ngelihat guys? Ada seseorang yang berdiri di mana gitu ya? Coba ya kita lihat ya. Ada nggak sih yang terbang-terbang gitu, nggak ada ya? Oke, apakah ada? Oke, nggak ada guys kayaknya. Oke, dan oke. Oke, kalian bisa lihat guys. Di bawah kiri guys, di bawah kiri sini kecil banget kelihatannya ini kameramen mati ya guys ya. Kayaknya diserang senjata kali atau apalah, nggak tahu lah guys ya. Kameramen mati. Oh, kena bahan bangunan guys. Oke. Dan udah sih guys kayaknya guys.
nggak ada sesuatu yang apa ya, bisa dibilang bukan, ini episode kali ini tuh kayak bukan perperangan, cuma kayak pengenalan aja sih guys, kayaknya episode ke-48 ini pengenalan karakter baru sama ada clue-clue ya, mungkin ya kayak he is watching, terus sama help is coming, itu kayaknya clue yang bakal ada di episode ke-49 ya. Kalau menurut gue sih seperti itu guys ya. Oke, sekarang gue akan baca-baca komen yang diberikan oleh kalian guys ya. Yang pertama dari @berober. Bagian mengesalkan dibilang Jimin karakter baru. Nah ini guys ya, setelah gue ngedit guys, gue baru sadar guys ya, kalau di episode ke-47 guys, yang awal-awal ini guys nih. Nih, sabar nih, kita skip aja. Nah ini guys, ini tuh sebenarnya Jimin ya, Jimin toilet yang ada di episode berapa ya? 20-an apa 30-an gitu, gue lupa guys ya. Kenapa gue lupa? Ya karena dari kemarin tuh gue liatnya TV Man Titan, speaker Man Titan, terus karakter-karakter baru. Jadi ya wajar aja ya guys ya, lupa ya. Jadi terima kasih buat Berober sudah mengkoreksi gue bahwa ini adalah G-Man Boss ya. Yang kedua komen dari Dwayne Castro 4671. No Titan TV Man save update get and Titan cameraman help get episode 48 maybe katanya dia. Jadi mungkin kameramen Titan bakal membantu TV Man Titan di episode ke-48 dan ternyata kameramen Titan tidak muncul guys ya di episode ke-48. Berikutnya yang terakhir ada komen dari Gitriva Fahri 879, itu beneran Dafuk Bumbang yang akan membantu kameramen nanti Titan TV Man akan di-upgrade. Please Dafuk Boom Titan kameramen dimunculkan, masa masih di servis. Waduh, bukan masih di servis ya, mungkin bakal ada karakter baru sih guys. Selain Titan TV Man, gue yakin bakal ada karakter baru yang akan melawan karakter-karakter Skibidi Toilet yang baru ini lah guys. Masa Skibidi Toilet doang yang karakternya baru? Dari tim kameramen atau TV Man tuh masa gak ada yang baru? Pasti mah ada ya guys ya. Dan yang terakhir itu, bagian terakhir di episode ke-47 ini guys, ya emang beneran ini Dafuk Boom. Tapi gue gak tahu ini Dafuk Boom tuh ada di bagian kameramen, di bagian TV Man. Ini bisa aja sih guys ya. Jadi ini tuh adalah pov dari TV Man. Dan si Dafuk Boom lihat, wah ini si TV Man kenapa nih guys ya. Mungkin bakal diservis juga, bakal diperbaiki ya, gue nggak tahu. Atau mungkin si Dafuk Boom ini bagian dari Skibidi Toilet ya, gue nggak tahu lah ya. Kita tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Oke guys, oke guys, jadi sekian guys, segitu aja guys video dari gue. Dan mohon maaf ya, ternyata di episode ke-47 dari kalian tuh banyak banget yang komen, bang itu Jimin udah lama. Oke guys, itu Jimin dan gue salah. Terima kasih sudah mengkoreksi gue guys ya. Gue lupa guys kalau itu Jimin. Sumpah gue lupa banget karena gue udah lama gak ngeliat Jimin toilet. Jadi gue lupa, gue bilang itu adalah karakter baru guys ya. Oke teman-teman, kalau kalian punya teori seperti biasa, kalian silakan komen aja di bawah. Dan kalau kalian mau koreksi gue kayak video sebelumnya, silakan komen aja guys. Apakah yang gue bilang karakter baru tadi udah ada di episode-episode sebelumnya, kalian komen aja ya guys ya di bawah ya. Sekian video dari gue guys, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.